Halo guys, welcome to San Diego. Salam Poke. Kita bakalan update stok deko bulan November yang cakep-cakep yang semuanya ada di sanjaygeko.com, dan semua yang beli di video ini bakalan dapat sertifikat dengan kode SG2007. Ada Max Snow, ini cakep banget. Ini ada di website ya, ini jadi geko-geko yang di website ini biasanya cakep-cakep, dan pasti teman-teman nanti dapat sertifikat buat dapetin geko ini. Oke. Ini harganya 800.000 aja. Ini betina ya, dan umurnya udah hampir-hampir siap kawin. Ini cakep banget ya. Motifnya bisa rapi gitu, jarang-jarang ada Max Snow yang kayak gini. Ini dengan kode SG2032. Ada super hypo tangerine. Waduh. Oke, ini cakep banget ya. Ini termasuk Emerald Dam Project. Harganya terjangkau, di harga 650 betina ya. Dan bentar lagi siap kawin. Ovulasi nih bentar lagi. Oh ya, ini high quality ya nih. Orange-nya sampai bawah-bawah gini guys. Cakep banget. Ini bentar lagi ovulasi nih, prediksi saya. Cakep guys, sikat. Kode SG2033 Normal Possible Head Blizzard. Wah, ini cakep banget guys. Jadi beneran yang titik-titiknya khas banget Head Blizzard gitu deh. Hilang. Ini dia betina, usia udah sekitar ya 5 bulanan lah. Bentar lagi pasti ovulasi. Oke. Tarik sis. Semoga. Ini dia one of the best. Ini yang satu yang terbaik yang kita jual. Ini SHTCTB Glowing Project. Ini kodenya SG2044. Cakep banget ini. Tahu sendiri lah Glowing Project kayak apa. Jadi nggak kayak SHTCTB biasa, ini nyala-nyala gitu guys. Waduh. Nah, ini harganya murah aja 2,5. Ini satu-satunya Glowing Project yang kita lepas. Oke. Tarik sis. Semangka. SG2046. Ini Max Snow Typhoon. Wah, ini cakep banget. Jarang banget ada. Ini jantan istimewir, bro. Ini usia udah hampir siap kawin lah ya. Udah kelihatan testisnya. Ini berapa bulan ini? 10 bulan. 8 bulan. Cakep banget ya, matanya full ruby, full dark ruby, ait kelihatan ya guys, full dark ruby ait, waduh, cast rainwater ini agak enggak terlalu blereng kalau di sinar ini, dia tetap melongo. Oke, sikat guys. SG2047 ada Max Snow Jungle Posse Tramper Afghan Bloodline ini guys. Nah, jadi yang pengen project bot jungle ini cocok banget buat teman-teman. Sikat guys, ini jantan bulan 2 lahirnya, jadi udah 8 bulan, bentar lagi siap kawin ya. Sikat. Yuk. Harganya terjangkau ya, ini 750 aja. Jarang banget nih. Oke, ini ada normal Afghan Bloodline dengan kode SG2055 jantan, cakep guys. Yang nggak tahu Afghan Bloodline apa, coba cari video yang udah ada. Judulnya apa ya? Kayaknya tentang bolt-bolt gitu biasanya. Ini cakep banget. Buat bikin bolt bandit cocok ini. Jantan. Harga terjangkau guys, 600.000. Sikat. Next, dengan kode SG2063
ada SHTCT LF Lemon Frost. Wah, ini SHTCT WY LF Lemon Frost. Sorry, ada WY-nya nih guys, kelihatan banget ya. Buat yang mau project WY ini, kalau WY kan emang khasnya ya mirip-mirip, jadi warnanya mirip-mirip Enigma gitu, ada ekornya putih gitu. Cakep lah ini, sikat buat yang mau project WY. Jantan ini prospek, bentar lagi siap kawin. Harganya murah ya, 1,5 juta aja. Next, ini ada Max Snow Enigma Firework Project. Wah, ini cakep banget. Project andalan kita nih. Cakep banget ya. Ya udahlah, pokoknya cakep banget ini, gila. Ada, waduh, gradasinya itu kelihatan banget lah. Khas banget Firework Project. Ini harganya terjangkau, guys. Ini 1,5 aja. Oh ya, ini jenis kelaminnya jantan, jadi buat pejantan cocok banget. Nanti rumusnya firework bakal kita kasih kalau beli gecko ini. Oh ya, dapat sertifikat juga karena gecko cakep ya masuknya. SG2087 ada bold stripe. Ini high white ya masuknya. Jadi benar-benar enak banget dilihat. Cakep banget ini. Motifnya juga jarang ada yang kayak gini. Cakep banget ini. Teman-teman bisa lihat ini nggak ada tangerine-nya sama sekali, nggak ada unsur tangerine-nya. Jadi benar-benar kayak pure dari project high white. Ini nggak snow ya, padahal lebih high white. Ini harganya terjangkau banget, 1 juta aja. Sikat. Oke, next ini ada Eclipse Citah Project, super cakep, super mewah. Jarang banget ada di pasaran karena ini project khusus dari Sanjay Gecko ya. Ini dia jantan, jadi bisa buat pejantan kalau teman-teman mau breeding Citah Project ini. Dapat sertifikat juga dan harganya ini sangat terjangkau. Kita lepas di 1,5 juta. SG2136 ada Max Snow Lemon Frost. Ini Black Tile Project. Cakep. Dan ini agak-agak bold jungle juga ya. Ini dia Afghan Bloodline, kebetulan. Cakep banget ini. Kita lepas di 700.000. Betina ini. Dengan kode SG2140 ada Max Snow Eclipse. Ini dia ini ya, line river strip gitu. Jadi kelihatan ada garis di tengahnya gini, kelihatan banget ya guys. Sikat guys. Ini harganya 750 jantan. Oke, next ada Max Snow Murphy Patternless Lemon Frost. Jadi kepalanya silver, ekornya silver, badannya kuning. Cakep banget ini. Ini morph yang masih jarang ada. Ini kita lepas di 1,200. Oh ya, ini betina ya. Jadi calon indukan. Wui, waduh lompat. Dengan kode SG2198. Wui, ini cakep banget. Sorry, 2148. Ini ada Super Hypo Tangerine Posset Ramper Emerald Double Jack. Waduh, hijau banget nih guys. Kelihatan ya, teman-teman bisa lihat kehijauannya di ini ada titik-titik warna hijau nih. Wah, ini banyak. Cakep banget buat project ngijung-ngijung guys. Singkat. Oh iya, yang ini udah siap kawin bentar lagi. Paling nunggu ovul aja. Harganya terjangkau. Kita lepas di 1 juta. Ini ada SHTCTB Posset Ramper Hellboy Project ya. Udah kelihatan menyala-nyala orange-nya. Ini harganya terjangkau, 800 aja. Betina ini guys. Oh ya, kodenya SG2144. 2149. Bentar lagi siap kawin, guys. Tinggal nunggu ovulasi. Next, dengan kode SG2151 ada Bold Stripe Afghan Bloodline Possible Tramper ya. Dia ini jantan atau betina ini? Sebentar, guys. Kita cek di sini. Sebentar. Ini betina. Harganya kita lepas di berapa ya? 500 aja deh. Ini high yellow loh guys. Kuningnya cetar.
Oke, ini ada SG2155. Ini ada Max Snow Eclipse Lemon Frost. Ini reverse project nih, kelihatan ekornya ada garis hitamnya. Cakep banget ini. Bisa kita perhatikan matanya tuh. Matanya warna hitam ini. Jadi eclipse. Jadi eclipse-nya Lemon Frost kan biasanya ketutup sama genetik Lemon Frost-nya, jadi putih matanya. Kalau ini pas, jarang ada nih hitam keduanya. Sikat guys. Oh iya, harganya terjangkau, 1 juta rupiah nego. SG2157 ada ball strap. Ini strip di badannya benar-benar nyambung, cakep banget. Dan dia high yellow ya, jadi kontras banget warna kuning sama hitamnya, membuat nilai seninya sangat tinggi. Ini kita lepas di 1,5 juta. Sikat guys, mumpung murah. Kemarin saudara-saudaranya habis laku sekitar 2-4 jutaan. Next, ini yang cerah banget sampai anu ya, pasti teman-teman blereng ya, blereng itu bahasa Indonesia apa ya, silau ya. Lihat ini guys, karena bercahaya banget. Ini ada Super Hypo Tangerine Lemon Frost, Super Hypo Lemon Frost Possible White and Yellow. Tapi kayaknya sih WY karena ekornya kelihatan banget ngangkatnya ya, high white side-nya kelihatan banget. Dan di kepala nih juga moncongnya putih, kayak WY banget lah ini. Terus di bagian atas nih juga putih. Cakep banget ini. Jantan lagi. Ini kita lepas di 1 juta aja nego. Kode SG2158 ini. Oke, ada Max Snow Lemon Frost. Kode SG2159. Cakep banget ini. Dia betina, kita lepas di 750.000 aja. Nah, ini Afghan Bloodline ya. Jadi buat teman-teman yang mau project bolt-bolt, ini udah kelihatan banget. Udah bolt-bolt-boltnya. Bibit unggul. Next ada SG2160. Ini Max Snow High White. Jadi benar-benar putih, cakep banget. Ini cocok buat teman-teman yang mau project yang putih-putih dan kontras dengan hitamnya tentunya. Sikat guys. Oh ya, ini betina, harganya 800.000 aja. Dan dia bawa genetik head tremper eclipse. Jadi bawa double head. Next, ini ada SG2162. Ini Max Snow tapi yang gelap. Jadi jarang banget ada juga sih ini. Ini kebetulan dari project ini ya, Max Snow yang gelap-gelap ya, udah disebutin tadi. Dia ini jantan, jadi cocok buat pejantan. Dan ini jarang banget ada sih. Kita lepas, murah banget guys, seriously murah banget. Dengan harga Rp750.000. Sikat. Next, dengan kode SG2165, ini ada Jungle Lemon Frost. Jungle Max Snow maksud saya. Jungle Max Snow, cakep banget ini. Putihnya nyala-nyala gitu. Harganya terjangkau aja nih. Kita lepas di 800. Next ada SG2172. Ini ada Eclipse Head Ramper dari Citah Project. Waduh, mulai lagi nih Citah, keluar lagi. Tadi jantan, yang ini betina deh kayaknya. Oh, ini jantan. Jantan juga guys ternyata. Ini kita lepas di harga 1 juta aja. Yang ini cakep juga. Dengan kode SG2173 ada Eclipse Patty. Ini cakep banget karena Patty ini adalah anakan dari gecko yang sudah pernah saya posting di website www.sanjayagecko.com, yang red, yang ada garis merahnya 2. Wah, ini besok calonnya kayak gitu juga. Ini jantan, pokoknya ini penerusnya bapaknya banget. Kalau teman-teman minat buat nerusin project ini, silahkan diambil. Ini jarang ada, sekali lagi jarang ada, karena ini line-nya bagus banget. Dan kita lepas di 1 juta rupiah.
Oh ya teman-teman, ini mutasinya mirip banget sama bapaknya, jadi nggak akan kelihatan sekarang tapi beberapa bulan lagi. Jadi ini masih bermutasi terus gecko ini. Oke, next nih ada SG2175. Ini ada Phantom alias Tuxno Tramper. Ini jantan, kita lepas di 800.000 aja. Next nih ada SG2176. Ini Raptor alias Ruby Eyed Albino Patternless Strip Tramper Orange. Nah ini dia cakep banget karena ya raptor lah, tahu sendiri bikinnya susah dan memang project dari Ron Tramper ya, jadi project dari bapak gecko dunia ini. Ini betina, kita lepas di 800.000. Harganya 850. Oke, okay. Nextnya ada LF Jungle Tangerine. Ini lucu ya, unik ya. SG2177. Ini agak-agak hijau juga ini. Cakep banget lah ini, pokoknya unik. Betina ini, harga kita lepas di 750.000. Cakep guys. Oh ya guys, uniknya lagi ini orange sampai bawah ini. Cakep. Dengan kode SG2179 ini ada pipe. Ini line super pipe, jadi dia cakep ini. Pitak juga kebetulan, jadi di lehernya putih ya. Cakep banget ya guys, kalau buat investasi ini cakep. Oh ya, ini harganya kita lepas di 1,5 juta. Betina ya ini, jadi kalau buat indukan boleh banget. Oke, next. SG2182. Ini kelas berat, ini bold banded Afghan Bloodline ya tentunya. Ini high yellow dan cakep banget pokoknya ini. Gak ada kata-kata selain cakep, karena cakep banget. Oke, ini dari Super Bold Project. Ini kita lepas di 1,5 juta sesuai kualitasnya, jarang ada. Biasanya bold kan stripe, ini bold yang menggaris, jadi bold banded, cakep banget. Nextnya ada Bold Jungle Tramper Albino. Cakep banget. Ini dia ya, tahu sendiri lah Super Bold Project kita, ini Super Bold Jungle. Ini betina, kita lepas sangat terjangkau di harga 1 juta rupiah. Oke, ini dia Super Bold Banded Max Snow. Wah, ini keren banget karena kita nggak ada selain ini yang dilepas. Ini cakep banget. Super cakep sih ini, gila. Ini jantan kebetulan, bisa teman-teman buat next project dan bakal saya bimbing ya langsung tentunya, karena ini project luar biasa dari San Diego, yaitu Bold Banded. Kita lepas di harga 2 juta rupiah. Oke, ini ada High White Max Snow Tramper Possible Head Eclipse. Ini betina. Oh ya, kodenya SG2186. Cakep ini. Putih ya, dan prospek buat breeding juga. Ini harganya 750. Ini ada Max Snow Tramper High White juga ini. SG2188. Dia betina, harganya 800.000. Oh ya, semua gecko yang saya sebutin barusan dapat sertifikat ya guys, karena masuk ke dalam project luar biasa sanjagecko.com. Next, dengan kode SG2192 ada Hypo Snow Head Tramper Eclipse. Wah, ini cocok buat bikin Max Snow Tramper Eclipse ya. Dan ini high white juga sih, lumayan lah. Harganya kita lepas di 750. Oh ya, ini jantan ya, jadi kalau mau beli sama yang barusan boleh sepaket gitu biar keren. Dapat sertifikat pula. SG2193, aduh. Ini dia betina, harga 650. Ini high white juga, cakep. Mau beli yang sama sebelumnya juga boleh. Next ada Blizzard Eclipse tuh, moncongnya putih banget. Kas Eclipse, ini nyelonong. Dia ini SG2195.
cakep banget warnanya karena ya agak hijau-hijau terus abu-abu gitulah, cakep banget. Ini jantan kita lepas di 1,5 juta. Cakep banget guys, serius. Oke, ini SG1035 ini salah satu, SG2196. Ini ada Super Bold Jungle. Ini super bold nih, jadi benar-benar tebel banget. Ini dia betina. Kita lepas di 2,5 juta. Ini salah satu gecko termahal di update stock ini. Ada sertifikatnya juga. Oh iya, nilai seni dari gecko ini benar-benar tinggi karena dibuatnya susah, penuh dedikasi, dan ya seperti inilah hasilnya. Jarang banget ada di pasaran yang secakap ini. Makanya harganya juga sesuai lah sama kualitasnya. Bahkan murah ya dibanding kualitasnya, karena ini butuh waktu bertahun-tahun-tahun buat bikin yang kayak gini guys. Asli. Oke, yang terakhir di update stock kali ini ada Black Hole dengan kode SG2198. Dia ini betina. Kita lepas di harga berapa ya? 750 aja. Oke, thank you teman-teman udah nonton vlog ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman kebahagiaan karena ini semua bersertifikat dan keren-keren tentunya, dan ada di website Sanjageko. Jadi harga jual kembalinya tentunya juga tinggi dan nilai seninya juga tinggi. Oke, salam tokek.